Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon bersama petugas meteorologi Disperdangkop Kabupaten Serang melakukan tera ulang timbangan milik ratusan pedagang di Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Rabu 13 Oktober. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Cilegon, Emma Hermawati, mengaku tera ulang rutin dilakukan 1 tahun sekali untuk mencegah aksi nakal pedagang yang kerap mencurangi konsumen dengan mengurangi timbangan. Sejumlah petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon bekerja sama dengan petugas UPTD Meteorologi Disperindagkop Kabupaten Serang pada Rabu 13 Oktober melakukan tera ulang ratusan timbangan milik pedagang Pasar Kranggot Kota Cilegon. Petugas yang menyasar sejumlah pedagang ikan dan sembako di lokasi memeriksa kelayakan serta kesesuaian ukuran berat timbangan. Petugas yang menemukan timbangan dengan ukuran tak sesuai langsung melakukan sidang di tempat serta perbaikan agar timbangan kembali layak digunakan sesuai standar ukur sebelum akhirnya ditempeli stiker lolos tera ulang. Kepala Bidang Perdagangan Emma Hermawati menyebut upaya ini dilakukan untuk melindungi konsumen di pasar, mengantisipasi pedagang yang nakal sehingga tertib ukur. Untuk hari ini pelaksanaannya itu ada 150 pedagang yang memiliki timbangan, yang mana kita targetkan sampai 3 hari ke depan itu 300-400 pedagang. Tujuan dari sidang pasar ini sebenarnya yang paling utama itu untuk perlindungan konsumen, di mana masyarakat bisa terlindungi dari kecurangan pedagang, dari kekurangan timbangan khususnya. Jadi kami dari pemerintah itu ingin melindungi konsumen supaya terhindar dari kecurangan-kecurangan pedagang yang ada di pasar. Rencananya kegiatan tera ulang akan dilakukan hingga 3 hari ke depan dengan menyasar sedikitnya 400 orang pedagang. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.